Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Tiara Clara Dikila dari SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk mosi luar biasa yang diberikan kepada saya tentang penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan dari nilai atau tes akademik. Dan pada kesempatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan pandangan-pandangan saya tentang pokok bahasan kita pada sore hari ini. Terkait diskusi tentang penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan dari nilai akademik, saya berpandangan bahwa saya sependapat dengan mosi ini. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk mendefinisikan apa itu pendidikan dan apa itu talenta. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan talenta sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat yang dimiliki seseorang sejak orang itu lahir. Sekarang, jika seseorang ingin masuk pada perguruan tinggi atau sekolah yang baru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ia harus melalui yang namanya tes talenta. Tes talenta merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa atau siswi memiliki bakat bawaan yang unik, dan melalui tes ini dapat mengungkapkan bakat bawaan yang dimiliki oleh orang tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal ketika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal ini, maka tujuan diadakannya tes talenta ini dan dijadikan sebagai dasar di mana seseorang diterima kepada universitas-universitas baru itu karena melalui tes talenta atau tes bawaan ini dapat melihat kemampuan diri atau melihat potensi diri dari seorang siswa, bukan menghilangkan tes akademik. Sekali lagi saya katakan bahwa tujuan dari diadakannya tes talenta ini bukan untuk menghilangkan tes akademik, tetapi untuk melihat kemampuan diri atau potensi diri dari seorang siswa tersebut. Karena nilai akademik akan sangat dipengaruhi oleh potensi diri, karena jika dengan seseorang mengetahui potensi dirinya, ia itu akan dijadikan sebagai satu dasar untuk dia mengembangkan dirinya, di mana nilai akademiknya akan mengikuti potensi dirinya itu. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk mengungkapkan argumen-argumen saya pada sore hari ini. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, prestasi atau nilai akademik bisa berubah, sehingga nilai akademik atau prestasi ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau penentu jika seseorang ingin masuk kepada perguruan yang baru. Nilai akademik bisa berubah karena adanya motivasi yang baru, karena berubahnya lingkungan. Misalnya saja, dulu seorang anak, dia sulit belajar, dia kurang minat belajar karena keadaan orang tuanya, lingkungannya yang tidak mendukung, sehingga itu membuat nilai akademiknya merosot. Tapi ketika keadaan berubah, di mana lingkungannya mendukung dia, orang tuanya mendukung dia, bahkan dari dalam dirinya sendiri memiliki motivasi untuk belajar, pasti nilai akademiknya akan baik. Tetapi potensi atau talenta yang ada dalam diri itu bawaan sejak lahir, sehingga itu perlu untuk dikembangkan. Yang kedua, kemampuan akademik setiap siswa-siswi itu berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyetarakan dan menggunakan nilai akademik sebagai standar untuk masuk ke perguruan tinggi yang baru. Karena jika dibuat seperti itu, maka pertanyaannya adalah,
Sebenarnya yang mau diasah itu minat, bakat, dan potensi siswa-siswi atau mau mencapai standarisasi pendidikan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Sekali lagi saya katakan, jika dengan nilai akademik yang digunakan sebagai patokan, pertanyaannya, yang mau diasah ini minat, bakat, dan potensi dari seorang siswa atau mau menyetarakan standarisasi yang sudah dibuat sedemikian rupa. Dan yang ketiga, melalui potensi atau talenta, siswa-siswi lebih mampu mengenal dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah adalah sekolah. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa setiap orang sudah memiliki talenta, sehingga melalui tes talenta tersebut sangat diperlukan dan sangat mendorong seseorang, terutama membantu sekolah-sekolah untuk mengetahui, untuk memetakan kesuksesan seseorang. Karena dengan adanya tes akademik, tes potensi itu, maka dapat membantu meningkatkan, menaikkan, dan memaksimalkan kemampuan akademik seseorang. Dewan juri yang terhormat, saya ingin menegaskan lagi bahwa saya sangat sependapat dengan mosi kita kali ini. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahiriah, sedangkan merdekanya hidup secara batin terdapat dari pendidikan. Sehingga saya ingin tegaskan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan seseorang, sehingga dengan adanya tes potensi atau talenta ini, seseorang lebih mengenal dan memahami potensinya, sehingga sangat mendukung dan mengetahui seberapa besar ia mampu dalam mencapai nilai akademiknya. Demikian dari saya, terima kasih.